Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi project Honda PCX dengan nano keramik SiO3 sudah selesai. Jadi inilah hasilnya. Setelah proses pengerjaan tadi kita kompon, terus kita polish. Setelah itu kita coating dengan menggunakan SiO3 Nano Keramik Paint Protection dari Nano Keramik Indonesia. Untuk hasilnya seperti ini 2 layer. Jadi bagian yang kita coating ini kaca depan, terus body, headlamp juga kita coating, spakbor, dan trim hitam-hitam ini juga kita coating. Nah, untuk knalpot untuk bagian ini kita coating juga. Emblem dan lampu belakang itu juga kita coating. Untuk trim plastik ini juga di coating, terus springnya bagian bawah coatingnya kita gunakan SiO3 9H Plus Coating Paint and Rim. Jadi ini dari Jerman, dari PT Nano Keramik Indonesia. Untuk kompon dan polis kita gunakan MIG Wires Mirror Glass 105 Ultra Coat Compound. Jadi perpaduan yang sempurna untuk hasil yang benar-benar bagus dan sempurna serta maksimal. Baik teman-teman, inilah hasilnya. Kita bisa lihat warna PCX-nya putih mutiara dan glossiness-nya jadi lebih luar biasa bagus. Dia lebih menyala dan lebih keren. Oke, baik teman-teman. Inilah hasilnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah supaya kita tetap bisa berteman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.